Mau bisa cerita gak itu? Pokoknya lagi jatuh, lagi bikin susu. Kemarin pas latihan di Harau di tebing sekitar Harau, Sumatera Barat itu ya. Itu mamanya lagi kejuaraan dunia di Cina sama Jepang. Kita hari mau selesai lomba itu, latihan itu kakinya kepleset dan jarinya nyangkut di koi. Itu kan kalau 3 hari pertama saya perhatiin di IG. Halo, masih di YouTube channel Tommy Sucipto. Terima kasih masih setia dengan YouTube channel saya. Saya ngeliat di area sini ada Bang Aspar. Nanti kita coba tanya masalah tangannya kenapa. Saya ngeliat di IG-nya kemarin sempat kulitnya kebuka di tangannya. Coba kita ngobrol sama dia, cari tahu kenapa. Ya mudah-mudahan nggak parah dan bisa terus mengharumkan nama baik ya Indonesia di kancah internasional. Kita ikutin terus apa yang terjadi dengan tangan Bang Aspar. Saya ada kan Bang Aspar nih. Bang, tangannya kenapa Bang? Kemarin tendonnya putus. Tendon putus? Dari Harau berarti itu ya? Di Harau, hari terakhir latihan pokoknya saya apes. Tinggal mau berangkat kejuaraan di Cina sama di Jepang kemarin gitu. Tapi yang di Cina berangkat? Berangkat, cuman udah posisi tendon putus udah itu. Sama Cina Jepang kemarin. Oke, terus kemarin dioperasi di mana? Di sini apa Pak? Di Surabaya. Bukan di luar negeri ya? Sini ya? Ada dokter terbaik, ahli bedas. Untuk tendon biasa ada di Surabaya. Yang ini punya banyak. Tuh, berarti gak perlu ke luar negeri ya? Di Indonesia juga jago. Udah bisa juga. Nah, terus masih sembuh kapan? Karena Indonesia butuh nih tenaga. Tiga empat bulan. Oke, untung si game nggak ada ya, banyak tebing, jadi aman dong ya. Bisa 3,5 bulan. Nah, targetnya nih setelah akan sembuh, untuk kejuaraan apa? Di depan ini November kita ada kualifikasi Olimpik di Toulouse, Prancis. Itu pengaruh dong. Harusnya nggak ikut, tapi ada Indonesia, ada dua orang, Aris Susanti Rahayu dan Alfian Hernandez. Fajri itu, kita doakan aja dia untuk lolos. Lolos ya, Olimpik ya. Saya punya kesempatan di bulan Mei nanti di Jepang, kualifikasi itu kan. Oh gitu, berarti memang untuk November besok, oke agak inilah ya. Nggak bisa hadir, tapi ya harapannya di bulan Mei nanti ya. Oke, kita semua doain buat Bang Aspar ini mengharumkan nama baik Indonesia mau di World Series maupun di Olimpiade ya Bang ya. Oke, okay. Terus Bang. Jangan ngeri ya. Oke, itu aja obrolan saya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe, dan juga komen. Ciao.